Pemerintah membuka opsi untuk memperpanjang masa PPKM darurat Jawa Bali yang akan berakhir pada 20 Juli mendatang. Si pemerintah, Wiku menegaskan apapun kebijakan yang akan diambil pemerintah tentunya dilakukan demi keselamatan. Guys, gue tahu kita lelah. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Jangan stres ya, please. Semoga ya hari ini lebih baik dari hari kemarin yang lewat begitu saja tanpa lakukan apa-apa. Dalam paparannya, Sri Mulyani juga menuturkan bahwa PPKM membuat tingkat konsumsi masyarakat semoga mampat. Ya pagi ini lebih cerah dari pagi kemarin, mungkin bisa bangun lebih dini untuk bergegas siapkan diri. Ku cari apa yang harus ku gali, ku tahu ku mau cari sesuatu yang kau tahu itu aku. Ku mau dari dulu, tapi kenyataannya ku masih hanya semoga ya malam ini lebih cantik dari malam kemarin bersama bulan kan ku temukan kamu yang ku rindukan. Warga rela antre karena pengisian di sejumlah depo oksigen kosong. Banyaknya pembeli membuat antrian mengular hingga ke trotoar. Antrian warga yang hendak mengisi tabung oksigen tampak mengular di sebuah depot di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pemandangan seperti ini lazim terlihat sejak 5 hari terakhir. Pemilik depot menuturkan memang terjadi lonjakan konsumen, lebih dari 2 kali lipat. Apa yang harus ku cari dan harus aku benahi, ku tahu. Ku mau cari sesuatu yang kau tahu itu aku. Ku mau dari dulu, tapi kenyataannya ku masih hanya menunggu. Semoga ya hari ini, semoga tiada guna bila ku masih hanya diam saja. Baik, mudah-mudahan masalah ada corona ini gak lama gitu, supaya stabil lagi pendapatan kita, supaya lumayan lah gitu.